Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbis samawati as-sabati wa rabbil ardi wa rabbil arsi kirim. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-balikul haqqul mubin. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul wa'adil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin. Al-Fatihi lima ulidul khatimi lima sabah. والنسل الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره وقداره العظيم أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم الآية والله معنا بمراد البلاد hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam kita yang insyaallah masih kita rasakan sampai dengan hari ini, terbukti dengan mudahnya kita melangkahkan kedua belah kaki kita sampai ke tempat yang mulia ini, merasakan nikmatnya ruku, merasakan nikmatnya sujud, merasakan nikmatnya bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang tentu saja semua nikmat tersebut mudah-mudahan Allah pelihara bahkan sampai kelak ketika Israel datang menjemput nyawa kita, kita wafat dengan membawa kenikmatan iman dan Islam ini. Salawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan dan dilimpahkan kehadiran panutan alam sayyidul wujud Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, para ulama, para salihin, dan kepada seluruh umatnya. Dengan penuh harap bahwa kita yang hadir pada kesempatan siang hari ini di tempat yang mulia ini digolongkan ke dalam golongan umat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus menjadi penanda bahwa kelak yaumil kiamah kita akan mendapatkan syafaat darinya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa cepat bergulirnya waktu. Hari ini adalah merupakan hari terakhir di bulan Zulhijjah dan sekaligus hari terakhir di tahun 1443 Hijriah. Mudah-mudahan kita masih diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengarungi tahun yang baru 1444 Hijriah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata lain, tidak ada pilihan lain selain kemudian Rasulullah mengatakan man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun, bahwa barang siapa yang hari ini lebih baik dibandingkan dengan hari kemarin, maka dia adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pilihan lain selain hari esok harus lebih baik dari hari ini. Maka mudah-mudahan kita adalah yang tercatat di dalam catatan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang senantiasa memperbaiki diri, sehingga kemudian setiap hari kita akan tercatat menjadi orang-orang yang kemudian lebih baik dibandingkan dengan hari kemarin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu saja semuanya adalah harus berdasarkan muhasabah pada diri kita. Sebelum kita dihisab kelak di yaumil qiyamah, maka hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita harus bermuhasabah diri. Termasuk hari terakhir di tahun 1444 Hijriah, 43 Hijriah ini, mari kita menghitung-hitung diri kita. Seberapa besarkah
kebaikan yang sudah kita lakukan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu ciri orang yang bertakwa adalah orang-orang yang muhasabah, orang-orang yang menghitung-hitung dirinya. Dan tentu saja hasil akhirnya adalah harus terbukti, hasil akhirnya harus kemudian bisa terlihat adalah betapa sedikitnya amaliah ibadah yang kita lakukan, betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan, dan sekaligus betapa banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Ketika hasil akhirnya seperti itu, maka muhasabah diri kita adalah benar. Tetapi kalau kemudian hasil akhir dari muhasabah diri mengatakan nikmat Allah sangat kurang, lalu kemudian ibadah-ibadah yang kita lakukan sudah terlalu banyak, sementara dosa-dosa yang kita lakukan sangatlah sedikit, maka muhasabah diri kita adalah muhasabah yang salah. Karena yang benar adalah yang pertama, bahwa kita mengakui betapa begitu banyak nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita, betapa sedikit pengabdian yang kita lakukan, dan betapa besar dosa-dosa yang kita lakukan. Haruslah seperti itu hasil dari muhasabah diri kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita lakukan itu semua. Kita inventaris nikmat-nikmat yang Allah berikan, walaupun tentu saja tidak dapat kita hitung satu persatu. Lalu kemudian kita hitung-hitung berapa pengabdian yang sudah kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian menjadi modal bagi kita untuk kemudian meningkatkan kebaikan-kebaikan kita di tahun yang akan datang. Lalu kemudian tentu saja yang terakhir adalah bagaimana kita mencatat setiap dosa-dosa dan kesalahan kita untuk kemudian meninggalkannya di tahun yang akan datang, sehingga kita menjadi pribadi yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun demikian perlu kiranya kemudian kita mengingat kembali peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafii khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis shabr. Shadaqallahu al-'adzim. Allahumma a'na bi muradi bidzalika. Artinya kurang lebih hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wal 'asri bi waqti. Sesungguhnya manusia ada dalam kerugian. Seluruh manusia ada dalam kerugian. Tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa seluruh manusia ada dalam kerugian. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam teori dagang rugi itu adalah ketika modal habis tetapi tidak ada keuntungan yang didapatkan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, apa makna dari manusia dalam kerugian ini? Betapa modal yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semakin hari semakin berkurang. Modal apakah itu? Waktu yang diberikan Allah kepada kita semakin hari semakin berkurang. Walaupun mungkin jumlahnya bertambah, walaupun bilangannya bertambah, tetapi sesungguhnya waktu, jatah waktu yang diberikan kepada kita semakin hari semakin berkurang. Sementara tidak ada keuntungan yang kita dapatkan dari waktu yang berkurang tersebut. Tetapi kemudian Allah mengecualikan bahwa ada orang-orang yang tidak merugi. Ada orang-orang yang tidak merugi, walaupun boleh jadi keuntungannya bukan di dunia, tetapi keuntungannya kelak di akhirat. Siapakah mereka? Yang pertama adalah innal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Tidak ada kerugian bagi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan Allah. Iman menjadi pendorong bagi seseorang untuk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman tidak bisa diidentifikasi. Apakah iman itu bulat? Apakah itu iman itu persegi panjang? Tidak ada keterangannya. Tetapi kemudian seseorang yang beriman, maka kemudian akan terlihat dari perilakunya. Bisa terlihat bahwa dia melaksanakan sholat, bahwa dia mengeluarkan zakat, bahwa dia kemudian melaksanakan puasa.
Inilah ciri-ciri orang beriman. Maka yang dimuliakan Allah, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang kemudian terdorong untuk melaksanakan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan penciptaan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa penciptaan manusia adalah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hari ini kita memiliki iman, maka dipastikan kita adalah orang yang beruntung karena berjalan dalam fitrahnya, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, orang-orang yang beriman, kenapa dikatakan adalah orang yang beruntung? Karena dengan imanlah kemudian setiap amaliah yang kita lakukan berharga dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana orang-orang non-muslim kemudian memberikan sumbangan kepada masjid, memberikan sumbangan kepada yatim piatu dengan harga yang jutaan, puluhan juta. Tetapi ketika tidak didasari dengan keimanan, maka semuanya itu sia-sia dalam pandangan Allah, tidak ada artinya dalam pandangan Allah. Tetapi ketika hari ini kita semua duduk di tempat ini, lalu kemudian kencleng masjid berada di depan kita, lalu kemudian kita memasukkan berapapun yang kita miliki, memasukkan ke dalam kenceng tersebut, walaupun sedikit, maka ketika ini didasari iman kepada Allah, maka dipastikan hal itu akan lebih berharga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan tidak terhitung harganya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntung orang-orang yang beriman. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah, orang-orang yang beruntung, yang dikatakan tidak berugi, adalah wa'amilus shalihat, orang-orang yang beramal saleh. Apa itu amal saleh? Adalah amal yang terbebas dari kesalahan. Amal yang terbebas dari kesalahan adalah amal-amal yang tentu saja sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, memenuhi syaratnya, memenuhi rukunnya, sehingga kemudian amal itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dikatakan dengan amal saleh. Dan yang terakhir, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran di dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu saja orang-orang yang menasihati orang lain tidak akan merugi. Kalaulah kemudian nasihatnya dituruti, maka dia akan memperoleh dua keuntungan, bahwa dia telah memperoleh pahala dari menasehati orang tersebut, dan kemudian dia juga mendapatkan pahala dari nasihat yang kemudian dituruti oleh orang lain. Sementara kalaulah kemudian nasihatnya tidak dituruti, maka dia tetap beruntung karena kemudian dia mendapatkan pahala dari nasihat yang diberikannya. Maka beruntung orang-orang yang saling memberikan nasihat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, inilah barangkali yang harus, jalan yang harus kita tempuh. Beriman kepada Allah, melakukan amal saleh, lalu kemudian saling menasihati antara kita. Maka mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Kita termasuk orang-orang yang beruntung, walaupun keuntungan kita boleh jadi tidak kita dapatkan di dunia, tetapi kelak didapatkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalni wa minkum tilawatahu innahu was-samiu